Oke, jadi trailer terbaru untuk serialnya Tokyo Revengers season kedua itu baru aja keluar. Dan ya, seperti yang udah kalian ketahui, ini season kedua bakalan berfokus kepada arc-nya dari Black Dragon. Kalau nggak salah nama arc-nya itu Halloween Snowden ya. Ya, harusnya sih, kalau nggak salah sih. Dan ya, intinya berfokus kepada pertarungannya si Tokyo Manji lawan Black Dragon gitu kan. Black Dragon itu adalah ya geng juga yang cukup-cukup terkenal dan besar banget. Karena ya pendirinya itu si kakaknya Mikey ya. Si Sanshiro kalau nggak salah namanya itu kan. Itu adalah generasi pertama dan sekarang itu generasi yang dilawan sama Takemichi dan Hakai nanti itu adalah generasinya si Taiju. Dan itu sudah jauh banget gapnya gitu kan. Mengenai generasi dari si Chanshiro sama ke Taiju gitu. Nah, jadi intinya ini bakal menarik banget karena ya semoga aja sih formatnya sama kayak di season satunya yang mana ada dua apa ya, dua core gitu kan. Yang core pertama itu kalau nggak salah tuh lawan Nandi-Nandi Kiyomasa gitu kan. Ya kalau nggak salah itu apa, lupa aku nama ininya, nama gengnya gitu kan. Dan part keduanya itu kan lawan si si Kazutora ya, di Morbius ya, Morbius atau Mobius gitu. Morbius mah nama ini, nama filmnya Marvel ya. Nah, semoga aja nanti formatnya itu sama di yang pertama part satunya untuk season 2 nya itu mengenai Black Dragon dan part keduanya nanti mengenai Tanjiku gitu. Nah, karena menurutku sendiri Tanjiku art itu adalah art final di mana si kisah Kiteta tuh udah kalah di sana sama Takemichi dan udah gak usah dilanjutin ke kanto-kanto manjian gitu kan, gak usah gitu, pening gitu kan. Dan untuk manganya sendiri itu kabar terbarunya itu udah bakalan selesai di beberapa chapter kedepannya dan ya semoga aja ini bisa jadi penutup lah untuk serialnya dari Tokyo Revengers ya, selesai di arc-nya dari si Takemichi ngalahin si ini kisah Kiteta. Karena ada bagian-bagian akhir itu yang saat Takemichi udah kayak hero-hero gitu kan, itu kan harusnya tuh di masa lalunya si kisah Kiteta sama si Takemichi ya gitu kan, waktu ngerebutin si Hina ya, Hina nggak namanya, atau Hana gitu. Dan ya intinya ini season kedua bakalan hadir nanti di bulan Januari ya, di winter, jadi sesuai dengan arc-nya Halloween Snowden ya. Ya nggak, kalau salah ya kalian bantu aku tulis di kolom komentar. Yang pasti ini pertama-pertama itu bakalan berfokus dengan yang namanya itu arc-nya Black Dragon lawan Tanjiku. Lawan Taiju gitu. Lawan Taiju dan yang pasti bakal ada karakter baru yang diperkenalkan. Dan juga kayaknya temponya bakalan lambat. Karena ini bakalan kayak, ya semoga aja sih ada peningkatan dalam fighting-nya. Karena fighting di part 2-nya itu lawan si ini ya, lawan Kazutora and the gang-nya itu agak gimana gitu. Dan di sini adalah pengkhianatannya dari kisah Kiteta tuh terlihat gitu kan. Dan bisa jadi peluang untuk adanya arc Tanjiku ya, semoga aja sih season 2 aja gitu, jangan aja season 3-nya gitu. Dan ya itu aja lah dulu untuk kalian yang nungguin, semoga aja di Muse Indonesia tayang secara reguler dan gratis ya, itu yang kalian harapkan kan. Dan bikin stong dan trending lagi Tokyo Revengers di channel YouTube atau di kanal YouTube per Indonesiaan gitu. Dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.